bisa seperti Superman sungguhan. Jadi ini skin rahasia terbaruku yang tidak akan dimiliki oleh siapapun. Ini skin rahasia paling legendaris sudah ini. Oke, kita akan coba pakai skin ini di map rahasia Pipot Bus ya. Kita coba ya, kita akan lihat bagaimana kekuatan Superman sungguhan di game Stumble guys. Let's go. Oke guys, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 peserta ya. Ya enggak sih? Ya 7 8 8 8 peserta ya. Kita akan coba menghantam mereka dulu enggak sih? Kita coba pakai apa dulu guys? Ini sebenarnya bisa terbang ya, tapi nanti dah. Kalau terbang takutnya terlalu easy nih. Kita coba kita tinju. Oh itu dia guys, tinjuan supernya ya. Langsung mati guys, satu kali tinju ini guys. Kayak Saitama ini ya. Oke, kita coba lagi guys, sabar guys. Oke, kita coba. Enggak kena, kocak enggak kena guys. Kita terbang, coba terbang deh. Sorry ya, tidak kena tadi ya. Keren guys, terbangnya guys. Apa ini ya? Pakai kekuatan apa ini kita nih? Kita lihat. Ini berlebihan sih. Berlebihan terlalu kuat sih menurutku sih ini sih. Lasernya segede itu, guys. Itu gede banget lasernya. Perasaan lasernya dari mata kecil gitu deh. Mati semua dong, hancur semua, guys. Ini udah enggak manuk akal ini guys. Ini terlalu di buff ini, terlalu OP ini. Ini dia yang kita tunggu-tunggu guys. Ini dia yang kita tunggu-tunggu guys, saatnya kita beraksi. Oke, Superman, let's go. Kita hantam guys. Ini pertarungan Superman melawan Godzilla everybody. Kita lihat siapa yang akan menang. Kita tembak. Kena laser dia guys, tapi tidak mempan. Kalian tidak pernah melihat Superman melawan Godzilla kan? Ini dia guys. Kita lihat di game Stumble guys, siapa yang akan menang. Kok nggak ada rasanya sih dia guys? Masa iya Superman begini sih kekuatannya sih? Kok nggak mempan sih? Aneh banget ini guys. Sarung Superman loh ini. Come on Superman. Loh, kok lemah Superman ini? Godzilla doang loh ini musuhnya guys. Masa kita gak bisa ngalahin sih? Loh, kok gak mempan sih? Godzillanya mulai mengamuk guys. Dia ingin menghancurkan arena Stumble guys-nya ya. Ketembak lagi. Ayo lihat sini, kadal raksasa. Oh, dia mengarah ke sini, guys. Enggak. Dia enggak ngelihat kita, Kak. Ini apa sih, guys? Kok enggak mempan sih serangan kita? Ini apa yang dia mukul angin, guys? Oh, ini error ini game-nya nih. Oh, nah. Baru aja dia ngelihat kita, guys. Oke, kita menghindar dulu. Ini parah sih, guys. Kekuatannya enggak jelas ya. Kukira terlalu berharap banyak tadi aku sama Superman ini ya. Kukira tadi bakal kuat banget loh, tapi nggak ada yang mempan satupun serangannya guys. Sudah terbang nih aku nih. Kocak memang guys, nggak ada yang mempan loh ini. Kita coba lagi ya, kita adu kekuatan ya. Oh kaget aku, kukira aku kena ya. Oh, ternyata ada ininya, power up-nya. Sorry. Aku sedikit meremehkan Superman ya. Ternyata bisa menang, guys. Superman bisa mengalahkan Godzilla. Hanya menyatu dalam satu kekuatan. Dan ini bentukannya keren banget, gila ya. Kita akan lihat bagaimana kekuatannya. Aku akan membantai semua.
titan-titan upgrade yang aku punya ya. Jadi aku akan mengetes kekuatannya se-overpower apa dia. Dan ya, mari kita langsung beralih ke map rahasia Stumble guys untuk mengetes kekuatan titan terbaru ini. Apakah se-overpower kelihatannya atau ini cuma pajangan belaka? Pastinya kuat sih, aku yakin sih. Oke, kita lihat bagaimana kekuatannya. Oke guys, ini dia everybody. Ada 5 peserta. Itu ada Titan, Speaker Man, ada juga apa itu? Banyak banget ya, ini ultimate semua sih ini. Oh enggak, ada yang satu yang biasa ya. Oke, ini ada TP Man, Skibidi, Tesla, Skibidi Toilet TP, ada Monster Speaker, ada Speaker Man biasa. Ada 5 peserta, kita bantai. Gegenda tuh guys, gegenda. Tapi segitu aja reviewnya ya, masalahnya ini. Ya gitu aja guys, nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. TP Man di map rahasia Stumble guys. Dan ya, mari kita uji bagaimana kuatnya si TP Man ini. Sebenarnya aku pengen mencari pasukan-pasukan ya, maksudnya pengen mencari skin-skin baru gitu. Tapi ya pakai TP Man dulu lah ya, kita kalahin monster-monster di game Stumble guys menggunakan skin TP Man ini. Oke guys, ternyata map rahasia kita lagi-lagi di Pipot Push. Dan jujur aku bosan dengan Pipot Push ini ya, tapi it's okay, no problem. Kita akan nggak usah lawan inilah ya, kita nggak usah lawan peserta-peserta ini. Nanti aja kita cari monster yang raksasa aja kali. Soalnya aku malas ngelawan peserta-peserta yang lemah-lemah macam ini. Aku tidak suka gitu, aku nggak mau yang ngelawan yang lemah-lemah. Aku pengen lawannya tuh yang kuat-kuat, overpower gitu. Oke, di sini para Bobo Boy mengeluarkan kekuatannya masing-masing. Sini juga banyak Bobo Boy, tapi aku tidak peduli. Aku hanya mencari monster raksasa yang... What just happened guys? Tiba-tiba muncul ultimate gabungan semua karakter TP Man, kameramen semua ada di situ, kita bantai ya. Kita coba bagaimana ya. Jujur aja nih udah pasti kalah 100%, tidak mungkin aku bisa menang, tapi aku akan mencoba sekuat tenagaku ya, semaksimal yang aku bisa lah ya. Kita akan coba melawannya. Ini GG banget ya, ini terlalu overpower. Terlalu overpower guys. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengalahkannya atau tidak, tapi aku akan mencoba semaksimal. Kita coba. Tidak mempan, tidak mempan guys, tidak mempan ya. Terlalu GG dia, terlalu GG dia. Oke. Apa ini ya? Apa ini ya? Oh. Wah gila sih, dia sekali serang kita langsung mati. Kurang GG apa dia? Sekali serang langsung KO kita ya. Tidak berdaya sama sekali dong. Tidak berdaya everybody. Oke guys, di sini aku menggunakan 3 skin Speaker Man. Kita coba ya, kalahin lagi ya. Oke enggak. Nyerah sudah aku, nyerah. Aku tidak bisa kita mengalahkan ini. Ini terlalu overpower nih. Gak bisa ini, terlalu GG dia, terlalu kuat. Gimana cara kita mengalahkan ultimate gabungan TP Man, Speaker Man, kameramen semua digabung jadi satu? Gimana caranya? Bahkan ada kipas juga itu, ada speakernya juga. I don't know gimana cara ngalahinnya. Oke, kali ini kita lihat kekuatannya. Oke, mati lagi kita ya. Oke, KO kita. Kita coba pakai lagi yang ini adalah TP Man. TP Man upgrade ya. Ya aku tahu bakal kalah lagi, tapi maksudnya masa dia tidak tergeser sedikit pun sih? Sekuat itu kah dia ya? Oke guys, ini dia guys. Ini dia TP Man upgrade melawan ultimate TP, speaker, kamera, kipas angin semua jadi satu. Dari penyebutannya aja sudah tahu nih sekuat apa ya. Tapi di sini aku pengen coba serangan fisik ya. Dari tadi kan aku coba serangan laser mulu, di sini coba yang fisik. Mempan gak sih? Tidak mempan guys, tidak mempan sama sekali dong. Gimana ini guys? Nah, bagaimana ceritanya kita kalah sekali serang ini? Gila ini. Terlalu overpower ya. Kita coba pakai semua peserta di sini ya. Di sini ada TP Man, Speaker Man, Skibidi Toilet itu ya. Kita cobalah ya semua ini. Kita serang dia guys. Pakai 5 skin
yang overpower juga, apakah bisa mengalahkannya? Iya. Oh, dia nyerang kita. Oh, dia nyerang duluan. Curang sekali. Diserang duluan, guys. Tidak terduga sekali ya, dia ternyata menyerang kita duluan ya. Ya. Oke, guys. Ya, di sini aku pengen coba untuk mengukur perbedaan ukuran dan kekuatannya gitu loh ya, dari yang kecil sampai yang besar. Jadi perbandingan semua karakter Skibidi di toilet, mulai dari TV man, kameramen, speakerman, yang ultimate kita coba ya. Aku penasaran, aku punya banyak banget skinnya, tapi aku nggak tahu yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kuat. Jadi kita langsung saja ya, kita akan melihat perbandingan ukuran TV man, speakerman, kameramen, dan juga Skibidi di toilet di game Stumble, guys. Kita saksikan bersama sama. Oke, guys, ini dimulai yang paling kecil ternyata adalah si speakerman ya. Oke, speakerman yang ini lebih gede ukurannya sedikit. Sebenarnya kurang lebih aja sih. Ini yang punya kekuatan api ya. Ini speakerman air. Oke, ini sama sih bertiga sih. Lebih tinggi dikit doang. Oke, ini yang lebih lebih agak gede ini adalah apa ini namanya ini? Oh, oke. Tadi kameramen ya, dan di sini ada si oh my god. Oh, ternyata ini lebih gede ya. Oke. Ini Ultra TV Man, ini ada Skibidi TV di sini. Ini anu nih, kamera ya. Kamera versi upgrade, dan di sini ada TV Man yang TV-nya banyak banget, guys. Multi-headed TV ini. Oke, di sini ada kameramen lagi, dan ini overpower juga, ada sayapnya kayak pesawat tempur. Dan di sini ini speakerman yang versi monster ya, jadi kayak naga gitu. Dan di sini ada TV. Oke, TV man yang versi upgrade, ada satelitnya itu, ada panel surya. Di sini juga ada speaker man yang sangat-sangat overpower juga. Oke, di sini ada ultimate kameramen lagi, lebih GG lagi daripada yang tadi. Kurang lebih aja sih kayaknya sih. Oke, yang terakhir ada ultimate gabungan, ini adalah pergabungan antara semua karakter dari semua yang ada ini digabungin, jadinya kayak gini, guys ya. Jadi itu dia ya, perbandingan ukuran dari yang kecil. Sebenarnya ada TV man kecil juga, cuman ini ukurannya sama, jadi kita pakai yang ini aja ya. Ya, begitulah ya perbandingan ukuran antara pasukan-pasukan ini. Begitu ya. Ya, aku penasaran aja sih. Sangat menyeramkan, sangat aneh, dan ini overpower ya. Jadi kita akan menggunakan ini untuk melawan banyak Ultraman di game Stumble, guys. Kita akan lihat seperti apa kekuatan dari Ultraman ini, apakah sekuat penampilannya. Kelihatannya sih kuat ya, karena dia punya tangan itu yang kayak monster, cakaran monster, terus juga kayak monster aja, cuman dia Ultraman gitu. Aku nggak tahu ini Ultraman jenis apa sih, tapi kita akan cari tahu apakah ini kuat atau tidak ya. Kita langsung saja beralih ke game Stumble, guys. Kita akan cari map rahasia. Let's go, kita bantai semua Ultraman, guys. Oke, guys, ini dia, guys, pertarungan Ultraman monster terbaru kita melawan, kita sebut aja ini Ultimate Ultraman ya. Ultimate Ultraman melawan 5 Ultraman sekaligus, guys. Oh, ada Ultraman Saga, Ultraman Taro, Ultraman apa-apa itu namanya. Nggak tahu juga aku yang nama-nama Ultraman ya. Oke, ini berbahaya, guys. Oh, ini paling berbahaya nih, paling kuat ini, guys. Oke, kita ketawain aja dia. Terlalu lemah mereka semua ya. Walau berlima, kalian maju, ku bantai kalian. Oke. Ini keren juga nih ya, dilihat-lihat ya. Ya, keren sih ini. Tangannya kayak elastis gitu loh. Kayak tumbuh-tumbuhan, guys. Oh, kayak akar-akar gitu ya. Oke. Serangannya tidak ada yang mempan, guys. Nih, kuat banget ini. Kita coba serang ya. Kita coba serang. Oke, 1 KO. Diketawain lagi, guys. Kita serang lagi yang ini. Aduh, enggak kena, enggak apa-apa. Oh. Macam-macam kau, Dek. Oke, ini satu lagi maju. Oke, mati semuanya, guys. Bangkitkah mereka atau tidakkah? Tidak tahu. Kayaknya enggak deh. Mati deh sudah. Udah. Oh, masih ada lagi. Oh, Ultraman apa ini? Wah, ada 5 lagi, guys, Ultraman yang muncul ya. Oke, kita bantai kamu semua.
Ngeri banget ini kekuatannya, guys. Oh, hilang, guys. Langsung lenyap, tidak tersisa. Oh my god, ini kuat banget ini Ultraman terkuat ini. Di universe Kibidi Toilet ya, jadi dia yang menciptakan mereka semua dan tentu saja dia overpower, guys. Jadi kita akan coba bagaimana kekuatannya. Jadi aku sudah pasti auto win pakai ini, tapi aku pengen coba mengukur kekuatan si Dapuk Boom ini sekuat apa dia melawan pasukan-pasukan TV Man, Kameramen, Speaker Man atau Kibidi Toilet. Jadi kita akan langsung saja beralih ke map rahasia Stumble, guys, dan kita uji coba bagaimana kekuatan si Dapuk Boom ini. Let's go. Aku sih menduga Pipot Push lagi sih. Pipot Push mulu dah aku dapat ya kan. Pipot Push lagi, guys. Kenapa kita dapat map Pipot Push lagi ya? Membosankan sekali map Pipot Push ini. Oke, di sini ada banyak sekali pasukan Skibi di toilet dan ada pasukan Boboy Boy juga. Kita akan bantai mereka semua. Seharusnya sih sekali serang ini mati ya ini peserta-peserta ini ya. Kita coba se-overpower sekuat apa sih Dapuk Boom ini ya sampai di dewa-dewakan. Oke, kita coba tonjok. Oh my god. Cuman ditonjok gitu nih kayak Saitama ini, guys. Oh. Wah, gila ini. Ini the real One Punch Man ya. Sekali sentuh, bukan One Punch Man lagi nih. Sekali sentuh aja mati sebenarnya. Jadi One Touch Man ini, bukan One Punch Man. Nah. Kayaknya nggak perlu ditonjok juga mati nih peserta-peserta ini ya. Wah, ini gila sih. Wah. Ternyata se-overpower itu ya, walaupun ini masih peserta ecek-ecek, tapi kukira gitu mereka masih bisa bertahan sedikit gitu loh. Ternyata semuanya mati, guys. Benar-benar sekali sentuh ini. Nah, gitu doang loh. Wah, gila nggak tuh, gila nggak tuh. Oke, kita coba. Oh, ngapain kau, ngapain kau? Hey, hey, hey. Oke, kita coba, kita kalahin ini. Kita tonjok dia, guys. Kita tonjok everybody. Kalah dia, kalah dia. Oke, kita berhasil mengalahkan semuanya, tapi di sini arenanya tidak ada. Arenanya putus, guys. Apa yang harus? Oh. Oh my god, ada kameramen atau CCTV man, ada TV man, ada speaker man muncul. Ini saatnya kita mengeluarkan kekuatan kita yang sesungguhnya ya. Ayo Dapuk Boom, kita akan mengalahkan kelima peserta. Apa ini? Nggak tahu ini. Sama sih, speaker man 2, kamera 2 sama TV 1 ya. Oke, di sini aku cuman pakai ini doang ya. Si Dapuk Boomnya cuman pakai penyedot WC, guys. Apakah bisa? Tentu saja bisa dong. Oke. Oke, serangannya tidak kuat sama sekali, guys. Oke, terlempar dikit nggak ngaruh. Pokoknya kita yang paling overpower sudah si Dapuk Boom ini ya. Oke, kita bantai ke mereka. Kita bantai ke guys. Kita bantai aja ya semuanya ya. Tanpa tersisa lah ya. Kita bantai pembantaian besar-besaran ini. Oke, kita coba. Kita di sini pakai... Tar. Kita halau dulu. Oke. Itu sebenarnya kalau pakai skin yang lain udah terlempar jatuh kita. Cuman ini Dapuk Boom ya. Ini adalah sang God Dapuk Boom. Saatnya kita langsung jatuh, guys. Pakai penyedot WC doang loh ini. Nah. Oh my god. Oh. Wah, gila, guys. Wow. Everybody, kita bantai lagi. Oh. Wah, gila sih ini. GG Gaming ini, guys. GG Gaming ini. Ketawa lagi dia. Oke, kita membantai semua peserta. Apakah masih ada lagi? Oh, ada lagi. Ada TV. Tadi udah kalah ini loh. Kok ada lagi? Nggak tahu ya. Mirip ya sama yang tadi ya. Tapi dia punya tentakel aja yang ini sih. Oke, aku nggak tahu dia sekuat apa. Tapi sama saja, guys. Mau dia versi yang manapun. Oke, dia menyerang. Kita tangkis. Bahkan tidak ditangkis pun tidak mempan sama sekali, tidak mempan dong. Mau ngapain lagi dia? Kita coba. Oh. GG dah tuh guys. Udah malas bergerak si Dapuk Boomnya ini, langsung ngeluarin laser serangan balik dia. Dikembaliin serangannya ya. Wah, gila, dia bisa menyerap kekuatan, guys. Oke, muncul lagi 3 ya. Ada 3 lagi speaker man. Mau ngapain lagi? Ini mau nyerang kita lagi nih. Kita
Kita biarin aja guys, biar dia menyerap ke tubuh kita dan kita akan melakukan serangan balik menggunakan kekuatan mereka sendiri. Ini GG sih ini. Oke, kita bantai dia guys, kita akan mengeluarkan laser juga ya, supaya sama aja gitu loh. Oke, ini dia lasernya guys. Oke, ketiga-tiganya KO, kita menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk membuat laser. Oke, muncul lagi si TP Man yang versi upgrade-nya. Oke, maju semuanya, kita bantai semuanya pakai skin dapuk boom ya. It's okay, kita bantai saja semuanya. Oke, GG Gaming. Let's go. Let's go everybody. Dia ingin mengalahkan kita menggunakan skin TP Man upgrade, tapi lagi-lagi karena aku pakai dapuk boom, tidak akan mempan guys. Serangan apapun yang dia lakukan tidak akan mempan ya. Slow aja ya, tidak perlu diapa-apain ini. Santai. Oke, tangkis saja. Nice, tidak mempan. Oke, kita serang lagi. Tadi energi laser tadi masih tersisa sih, bisa sih ini, atau kita serang aja. Oke, serangan fisik dibalas serangan fisik dan dia yang mati duluan guys. Dia yang mati sekali sentuh mati semuanya. Ini aku masih belum puas sih, aku ingin membantai yang lebih kuat lagi gitu. Kita coba lagi. Oh my god, ada 5 peserta di sini, ada TP Man. Wah GG, TP Man-nya ada 3, Speaker Man-nya ada 2 ya. Oke, kita bantai semuanya karakter-karakter kuat ini menggunakan si God Dapuk Boom. Ya, Dapuk Boom guys, ini dia kekuatan Dapuk Boom. Oh my god, lenyap guys, hilang, bukan KO lagi, lenyap menjadi butiran debu ya. Ini dia si Dapuk Boom, si karakter paling overpower, paling kuat, dan pasti harus dibanned ini ya, karena ini terlalu OP ya, tidak seru kalau gabungkan lagi Speaker Woman dan Speak. Oh my god. Wow, ini keren kali ini guys. Tadi kan Speaker Woman dan TP Man Iron, di sini Speaker Woman dan juga Speaker Man yang berapa tadi? Ada 4 tadi kita gabungin jadi 1 dan ternyata bentukannya keren juga dan masih terlihat woman gitu. Kalau tadi kan TP Man banget, kalau ini TP ini Speaker Woman banget ini. Wow, keren. Kita lihat ini adalah skin ultimate dari Speaker Woman. Kita akan lihat bagaimana kekuatannya. Apakah super power itu? Kita langsung saja coba di map rahasia Stumble, guys. Kita bantai siapapun pesertanya atau musuh apapun kita bantai ya. Kita coba lihat bagaimana kekuatannya. Tapi kalau ketemu musuh yang ultimate sih ya, menyerah saja. Ayo, let's go. Ini adalah Speaker Man Monster melawan Speaker Woman Ultimate gabungan. Let's go. Kita lihat siapa yang paling kuat, walaupun badannya besar, tapi jangan memandang remeh Speaker Woman. Yang kesebut TP Woman aku. Oke, kita serang. Oh, apa itu? Serangan apa itu, guys? Oke, kita lihat lagi serangannya. Wih, banyak banget. Wow, karena ini gabungan ya, jadi kekuatannya overpower guys. Nyap, oh ada pedang. Wow, wih banyak banget jurusnya, gila. Banyak banget jurusnya. Oke, kita lihat bagaimana lagi jurus-jurusnya lagi guys. Oke, oh, kita tendang guys. Oke, tinju lagi. Wih kuat guys. Walaupun woman tapi kuat banget ini. Oh, dia mau menyerang. Kita harus menghindar. Kita tangkis. Oke, ini pertarungan yang sangat menegangkan sekali. Kita lihat siapa yang menang ya. Apakah kita bisa memenangkan pertarungan ini? Atau kita justru kalah karena dia badannya besar ya, kalau dilihat-lihat ya. Oh, powernya juga lumayan. Tapi kita tidak boleh kalah guys. Kita buktikan Speaker Woman tidak lebih lemah gitu. Punya kesempatan untuk menang. Oh, sekali lagi. Oh, GG guys, GG. Oh, gila ini banyak banget jurusnya ini Speaker Woman ini. Jangan kalian samakan sama di animasi Skibi di toilet ya, karena ini versi Rudy WFA. Jadi kita lihat lagi ini. Oh, kamehameha tadi guys. Oke, mati guys. GG, seru ya.
pertarungan yang sangat epik sekali dengan karakter si botak ini, si botak berjubah julukannya. Oke, kita akan menggunakan sekuat apa kira-kira Saitama di game Stumble guys. Let's go, kita bantai semuanya guys. Pembantaian besar-besaran ini harinya. Let's go, let's go, let's go, let's go. Alright guys, ini dia, ini dia, ini dia, ini dia. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Kita mencari, mencari dan oh, kita dapat Mappy Pot Push Everybody. Oke. Okay. Oke okay, guys, di sini pesertanya banyak banget, ada Skibidi banyak banget ya. Ada Boboiboy juga guys, ada Boboiboy ya. Oke, okay, aku akan mengalahkan mereka semua. Apakah ini real guys? One Punch Man sekali pukul mati kah ini? Kita coba saja ya. Apakah sebenarnya bisa dihancurin ini sama Saitama ini ya? Tapi kita coba dulu tinjuan. Oh my god, tinjuan biasa menumbangkan 3 peserta dan lompatan biasa menumbangkan 2 peserta. Enteng banget guys Saitama nih bos. Senggol dong. Sekali serang guys, paling overpower. Sekali tinju aja udah lenyap guys, sudah masuk alam itu sudah dia tuh. Alam apa? Oke, kita akan tinju lagi ini. Nah, mati lagi satu. Tersisa 2 peserta. Apa itu guys? Apa itu? Ada yang error itu. Oke, kita tinju. Mati dia. Oh, tidak semudah itu dong. Tidak semudah itu. Oh, mau melawan kau. Mau melawan ya. Mau melawan, gak bisa dong. Gak bisa dong kau ini macam-macam. Aku adalah Saitama, kau tahu, pahlawan. Mati kau. Oke guys, aku sudah berhasil mengalahkannya. Semua peserta bahkan sudah aku kalahkan ya. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Semuanya dibantai oleh si botak Oh! Oh my god, tiba-tiba muncul para pasukan Titan, Speakerman, Kameramen, TV Man, semuanya muncul guys. Oke, mode serius Saitama, mode serius guys. Oh, kok jadi raksasa guys? Oh my god, kok jadi raksasa? Tambah overpower dong kalau jadi raksasa. Ini tambah overpower kita ini. Gak ada lawan ini guys. Oh, tidak kena. Oke, kita akan coba melawan mereka semua ya. Sebenarnya ini versi kecil. Oh, enggak mempan guys. Tidak bergerak. Tidak terkena apa-apa guys. Cuma tergeser dikit doang. Wah, terlalu GG nih si botak ini ya. Oke, tunjukkan kekuatanmu Saitama. Buktikan kepada mereka siapa pahlawan yang sesungguhnya. Kalian itu semua penjahat. Oke, okay. Oh, tidak mempan juga guys. Terlalu overpower si botak satu ini. Tidak mempan serangannya everybody. Oke, okay, kita coba serang. Mati dia. Oke, okay. Sekali serang mati guys. Oke, okay, ini lagi. Sekali serang mati. Oke, okay. Tidak mempan tinjuanmu, hey. Mati lagi guys, itu tinjuan biasa loh, itu bukan tinjuan bertubi-tubi juga. Semuanya sekali tonjok mati guys. Oh my god, menang kita. Terlalu easy guys, terlalu easy semuanya ya. Lemah semuanya, kalian lemah di hadapan sang Lord Saitama si botak.